Ini adalah penampakan telurnya. Di sini ada yang masih telur dan juga masih sudah ada yang menjadi larva ya. Sudah hampir menetas. Oke, halo teman-teman, Nila Kudus. Kembali lagi di channel saya, Nila Kudus Fish Farm. Ini merupakan video lanjutan kedua dari pembibitan ikan nila, di mana pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengambil telur pada mulut ikan nila. Seperti ini teman-teman, ikan yang mengarami telurnya. Seperti ini mulutnya, tampak besar kan. Ini dia sedang mengarami telur ya, mungkin baru sekitar 5 hari. Sekitar 5 hari pengeraman ya, mungkin yang lain juga ada. Ini kolam yang pertama, kolam indukan pertama, dan ini aja, ini ada juga ini. Di sini sekitar ada 3 ekor indukan yang sedang mengerami telur. Nanti kita ambil. Di sini ada 4 ekor. Jadi nanti total ada 7 ekor. Kalau kita ambil, nanti selanjutnya telur-telur tersebut akan kita masukkan ke dalam inkubator penetasan. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi ya pengambilan telurnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai mengambil telurnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan ada jaring yang kasar untuk menangkap induknya, dan ini adalah jaring yang halus untuk menampung telur-telur yang kita ambil nanti. Nanti ada tampungannya, kita pakai ember aja. Oke, langsung saja kita cari yang bertelur. Ini teman-teman, 1 ekor yang telurnya kita ambil. Oke, lanjut. Telurnya teman-teman, 1 ekor, lumayan banyak ini.
juga bisa mengeluarkan telur dengan cara membuka mulut dari indukannya. Ini dia telur dari indukan kedua, lumayan banyak juga ini. Telurnya dari indukan ketiga kita. Teman-teman, ini masih muda, warnanya masih sedikit putih pucat. Semoga aja bisa menetas. Lanjut.
hidupan kelima kita, teman-teman. Lumayan banyak ini. Teman bisa lihat, ini adalah telur ikannya. Masih kita kumpulkan. Oke teman-teman, mengingat waktu sudah mau gelap ya, ini sudah sekitar pukul 5:30 sore. Sepertinya kita cukupkan saja dengan 5 ekor indukan yang kita ambil pada sore hari ini. Ini adalah penampakan telurnya. Di sini ada yang masih telur dan juga masih sudah ada yang menjadi larva ya. Sudah hampir menetas. Ada yang masih telur dan ada yang sudah menetas ini. Oke, setelah ini langsung kita masukkan aja ke inkubator penetasan kita yang di sana. Oke, langsung aja ke sana ya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan memasukkan telur-telur yang kita ambil dari 5 ekor indukan nila tadi dalam inkubator. Inkubatornya ini sederhana aja teman-teman ya, hanya menggunakan ini botol aqua plastik yang sudah bekas ini. Kita manfaatkan sebagai inkubator dan ini ya sudah terbukti bisa menetas teman-teman. Kita masukkan aja. Kita cuci dulu sebentar. Kita langsung masukkan teman-teman ya. Oke, semuanya sudah masuk di dalam media inkubator ini. Selanjutnya kita setting. Oke teman-teman, ini hasil akhirnya telur yang sudah kita masukkan ke dalam inkubator tadi. Seperti ini, dipastikan telurnya itu bisa bergerak terus ya.
karena jika telurnya tidak bergerak maka telur itu akan busuk. Jadi telurnya harus selalu bergerak mengantisipasi agar telurnya tidak busuk. Ini sekitar 1 minggu ke depan akan menghasilkan larva yang banyak sekali. Oke, kita tunggu saja 1 minggu ke depan ya. Itu dia. Wow, luar biasa. Banyak dari 5 ekor indukan ini. Sederhana sekali alatnya. Dari alat penetas sederhana ini hanya menggunakan pompa. Oke ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang penghobi ikan nila atau ingin membudidayakan ikan nila. Caranya gampang banget kok. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, ya mungkin teman-teman bisa like video ini, komen jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat video tentang perikanan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Salam budidaya.